Ratusan liter minuman keras dan jutaan batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar petugas kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Cukai Kediri pada Selasa, 22 November 2022. Pemusnahan barang menjadi milik negara ini hasil penindakan sejak awal tahun hingga bulan Oktober 2022 dan operasi gempur periode 1 tanggal 17 Mei hingga 18 Juni 2022 serta operasi gempur periode 2 tanggal 12 September hingga 15 Oktober 2022. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil tegahan bea dan cukai yang melanggar ketentuan di bidang cukai berdasarkan hasil operasi penindakan dan gempur rokok ilegal oleh unit pengawasan bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Sunario, Kepala KPPBC tipe Madya Cukai Kediri menjelaskan, sepanjang tahun ini hingga Oktober 2022 telah melakukan penindakan di bidang cukai berjumlah 111 surat bukti penindakan. Malahan terhadap 4 di antaranya, berlanjut hingga proses penyidikan, dengan rincian 1 kasus di tahap pemberkasan dan 3 kasus lainnya sudah dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan Negeri wilayah masing-masing. Sementara 86 SBP dilakukan pemusnahan, serta sisanya masih dalam proses menjadi BMN untuk dilakukan pemusnahan pada periode berikutnya. Dijelaskan, kegiatan pemusnahan merupakan komitmen nyata dari KPPBC tipe Madya Cukai Kediri dalam rangka mengemban 4 pilar tugas pokok dan fungsi institusi bea dan cukai. Melalui kegiatan pemusnahan, juga diingatkan kembali kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dengan menjalankan usaha secara legal, khususnya dalam kegiatan ekspor, impor, dan produksi hasil tembakau. Disampaikan juga apresiasi kepada unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat, atas kerjasama, dukungan, dan sinergi yang telah terjalin, sehingga fungsi pengawasan serta perlindungan kepada masyarakat dari peredaran BKC ilegal, dapat tercapai dengan optimal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!